Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus baik dan luar biasa, katakan amin. Dan kami percaya Tuhan hadir di sini bertatapan muka dan bersama-sama dengar kami, mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu bimbing kami satu-satu, setiap firman yang masuk dalam hati dan pikiran tertanam selama-lamanya. Dan bimbing dan pimpin juga Guru Nuki waktu bicara, semua yang dikatakan sesuai kehendak Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Duduk semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Oke, sekali lagi dengan suara dan dengan wajah yang penuh sukacita, bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Ya, tapi sekali lagi mukanya harus tersenyum dengan penuh harapan dan sukacita. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Lihat kanan kirinya dulu deh, tersenyum yang terbaik. Katakan sebelah kanan atau kirimu, kamu ganteng, kamu cantik. Oke, sekali lagi saya tanya dengan penuh suka. Kalau namanya, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jangan begini dong. Masa dahsyat luar biasanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kamu pernah lihat orang kayak gitu itu di mana? Hah? Di mana? Itu Dakocan, tahu? Ada boneka Dakocan itu kayak gitu. Tara, 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 ta, 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 tara, 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 ta, ta, ta. Ya, sekali lagi 3, 2. Mari kita belajar kebenaran yang baru, tema yang baru. Ya, tema yang lalu belum selesai, tetapi saya mau fokus pada tema pelajaran 13. Ini cepat ini. Apa? Baca sama-sama. Baca sama-sama pelajaran 13 baptisan. Ya. Hari ini kita mau belajar kata baptisan. Ada yang pernah sebelumnya mendengar kata baptis atau baptisan? Angkat tangan ya. Oke, semuanya sudah pernah dengar? Sampun belum pernah dengar? Baru pertama kali dengar? Oh sudah ya. Mari kita sama-sama baca 3, 2. Sesaat sebelum dia kembali kepada Bapaknya, berhenti di situ. Mari kita buka Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Mari bersama-sama kita baca firman ini. Sudah ketemu semuanya? Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. 1, 2. Amin. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang menjadi, apakah semua orang dari segala tempat berdasarkan ayat ini menjadi? Ya, ya dipikir sama-sama. Menjadi, apakah semua orang dari segala tempat menurut ayat ini murid Yesus? Tepuk tangan untuk kita semuanya, bahwa kita semuanya
menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lanjutkan. Buka Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19 sampai 20 bahwa Yesus kemudian melanjutkan perkataannya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Matius pasalnya 28 ayatnya yang ke 28. Ayat 8 pasal 18 ayat 19 dan 20 sudah bertemu semuanya? Mari kita baca sama-sama 3, 2. Sekali lagi dibaca Matius 8, kayaknya salah ayat, pasal. Sorry, Matius 28 ayatnya yang ke-18, ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 yang tadi dilanjutkan ayat 19 sampai 20. 3, 2. Mari sama-sama dibaca 3, 2. Jawabannya mereka harus praktis dan apa? Dan membaptis dan sekali lagi mereka harus oke. Jadi salah satu hal paling penting menjadi murid Tuhan Yesus harus dibaptis dan harus diajar. Salah satu yang sudah dilakukan di bawah setiap hari untuk anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, setiap hari diajar. Tapi ada satu kesempatan yang kita mungkin belum pernah lakukan. Ada yang pernah sudah dibaptis? Di sini ada yang sudah pernah dibaptis? Belum. Mari kita belajar lebih lanjut untuk itu. Yuk, dari Desi, tolong dibaca. Siapa yang memerintahkan orang percaya dibaptis? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Mari lanjutkan. Tolong dibacakan Isa. Berdiri. Penting atau tidak? Berdasarkan ayat tadi jelas ada dua hal yang penting. Satu tadi apa? Baptis. Dua? Diajar. Kita sudah belajar banyak, tapi satu hal yang lagi penting sekali dibaptis. Lanjut, Daniel. Nah, sekarang kita belajar secara khusus tentang baptisan. Daniel, tolong dibaca. Oke, mari sama-sama dibuka Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu semuanya? Setiap ayat yang saya berikan kepadamu adalah lebih baik dan lebih halus untuk digarisbawahi supaya itu tertanam di dalam hatimu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, mari bersama-sama dibaca 3, 2. Amin. Coba dilanjutkan Daniel.
Good, tepuk tangan, menyucikan hati kita. Kita percaya bahwa darah Kristus sudah menggantikan seluruh hukuman dosa yang harusnya saya tanggung, tapi sekarang jadi Tuhan Yesus yang tanggung. Dan darah Kristus menyucikan dan membersihkan seluruh hidup saya, sehingga hidup saya disucikan. Amin. Amin. Semuanya percaya? Percaya. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Joshua. Mari dibuka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul ayatnya pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-16. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16, demikian firman Tuhan. 3, 2. Oke, dilanjutkan Joshua. Bahwa Yesus apa? Menyucikan. Terus? Dari? Ada di ayatnya. Menyucikan dari? Dosa-dosa. Tepuk tangan. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tahu Tuhan Yesus luar biasa. Ya sanggup sucikan hati saya dari dosa-dosaku. Amin. 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 Ini inti ya, penting sekali. Apa artinya Yesus turun ke bumi? Yaitu darahnya menyucikan hati kita. Tanpa darahnya hidupmu bisa suci? Tanpa darahnya hidupmu bisa diselamatkan? Itulah kenapa begitu banyak orang hidupnya sukses kelihatannya, hidupnya luar biasa, keluarganya kaya raya, banyak hartanya, tapi penuh dosa. Buktinya? Buktinya apa? Ada banyak orang tadi di bagian pertama, di bagian yang pertama, sekali lagi bagian yang pertama tadi, bahwa 3, 2. Murid Kristus. Jadi murid Kristus berarti hidupnya disucikan dari dosa. Tapi banyak orang belum menjadi murid Yesus. Walaupun dia punya harta, walaupun dia punya keluarga, walaupun dia punya orang tua, walaupun dia punya mainan, tapi hidupnya apa? Hidupnya apa? Oh, saya sudah sering bicara, orang yang belum percaya Tuhan, orang yang gak punya Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, hidupnya gimana? Penuh? Pasti penuh dosa. Tapi yang pasti penuh, karena hartanya banyak, dia takut ada maling ambil hartanya. Betul? Karena dia punya mainan bagus-bagus, dia tidak mau mainannya dikasih orang lain. Betul? Banyak orang hidupnya susah, hidupnya sulit, tidak ada damai sejahtera. Mukanya penuh dengan nih. Kalau saya suka bercanda sama teman saya, bro, apa kabar kamu? Baik. Lu, mukanya kok ditekuk amat ya? Senyum. Kenapa dia berat hatinya? Kenapa dia susah pikirannya? Gak punya uang?
Apa yang masalahnya? Karena tidak ada damai sejahtera. Semua anak-anak bahwa saya yakin dan percaya ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu engkau punya sukacita sejati. Amin. Oleh karena itu engkau punya tujuan hidup yang benar. Amin. Dan itu tandanya kalau engkau adalah murid Kristus, maka kita belajar juga apa artinya menjadi apa artinya dibaptis. Karena ada dua hal penting ciri anak Tuhan. Ada dua hal penting yang dilakukan oleh murid Tuhan. Tadi apa? Apa ini? Dibaptis dan belajar. Yo, lanjutkan. Tadi sampai mana? Oke. Yuk. Kalian. Sama seperti air membersihkan tubuh kita, juga darah Kristus menyucikan kita dari dosa. Ya, betul. Tepuk tangan. Lanjutkan. Nia. Apa yang akan menyucikan hati kita dari dosa? Darah Kristus. Oke, tuh tepuk tangan. Bagus. Mari kita lanjutkan, Luis. Yang sudah jelas saya tidak jelaskan ulang ya. Sebelumnya, oke. Alkitab berkata, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 10 ayat 43. Sekali lagi, setiap ayat dan firman yang kita baca digaris bawahi, ditanam di dalam hati kita dan jadikan firman itu seperti tanaman yang sedang bertumbuh. Sudah semuanya ketemu? Katakan amin jika sudah ketemu. Mari baca sama-sama 3, 2. Alkitab berkata, tetapilah semua yang bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh nama-Nya. Oke, katanya menunjuk kepada siapa? Mari kita ganti, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Tuhan Yesus. 3, 2. Ianya diganti. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Tuhan Yesus. 3, 2. Luar biasa. Yuk, Luis, lanjutkan. Ya, tepuk tangan. Jadi waktu saya bilang dengan iman, bukan waktu saya bilang karena guru Luki. Betul? Bukan saya bilang waktu Wong Yanin. Misalnya Wong Yanin tanya sama Kalek, Kalian, kamu percaya Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Tapi dalam hati tidak. Bukan. Tapi waktu saya mengatakan dengan sungguh, dengan iman, dengan kejujuran, saya bilang, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatku. Maka saat itu juga, engkau sudah apa yang keras suaranya? Disucikan atau dibersihkan. Jadi kalau ibaratnya kalau guru Nugi atau kadang guru Uti yang suka bicara ya, udah mandi apa belum? Oh, waktu itu kalau gak salah, Songhun. Songhun itu selalu menjadi ilustrasi yang paling menarik di dalam hidup dan sekolah ya. Songhun, udah mandi apa belum? Guru Uti langsung bawa ke kamar mandi. Ya, betul? Disiram apa ya, saya lupa, kepalanya atau mananya atau badan-badannya. Habis disiram tetap apa hasilnya? Bersih ya. Guru Luki suka pergi ke salon potong rambut gitu ya. Biasanya rambut sebelum dipotong diapain? Dicuci terus rambutnya dipotong. Kalau dicuci gitu, mau potong rambut pada apa? Cuci rambut dulu ya, cuci gitu.
dengan apa? Potong? Tidak, itu tambah bersih, wangi, kemudian baru dipotong, enak sekali dipotong. Demikian juga, waktu Tuhan Yesus masuk di dalam hati saya, tiba-tiba hati saya menjadi bersih. Amin. Lega. Tidak susah hati lagi. Ada orang hidupnya susah hatinya. Suatu saat Bu Nuki pernah ketemu seseorang, ya. Kemudian orang itu yang apa? Yang ngobrol-ngobrol gitu di tempat umum gitu ya, kayaknya di kendaraan atau di apa. Dan biasanya kalau ngobrol itu pasti ngegosipin orang lain, betul? Ya. Ada yang pernah? Oh, saya yakin semua sudah pernah. Ya, naik kereta, naik bis, begitu. Siapa yang di sini sama sekali belum pernah naik kendaraan umum? Angkat tangan ya. Oh, tidak ada yang angkat tangan. Berarti sudah pernah semua? Oh, itu Timo. Oh, oke. Okay. Berdoa berdoa. Suatu saat bisa naik kendaraan. Naik kendaraan umum itu pengalaman yang keren banget. Termasuk naik apa itu namanya? Taksi online. Yohanes suka duduk di depan ya. Kadang-kadang dia cuma ngomong ya sama supirnya ya. Ya, tapi kamu aja kayak gitu. Sampai supirnya bingung mau nanya apa ya. Justru itu kesempatan. Ayo ajak ngobrol. Suatu saat saya naik taksi, kemudian dia ajak ngobrol panjang sekali sampai saya malu sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Dia cerita tentang susahnya mencari penumpang dan sampai pada akhirnya dia cerita tentang kehidupan yang keluarga. Biasanya kalau orang mau cerita, dia cerita sesuatu yang baik atau yang susah? Yang baik atau yang susah? Susah. Jadi dia cerita dia baru ditinggal istrinya dan dia tinggal bersama anaknya dan dia membesarkan satu orang anak. Dia cerita macam-macam sampai pada akhirnya pokoknya dia merasa hidupnya berat dan sulit sekali. Saya bilang, loh bapak sudah punya mobil, ini mobilnya lumayan. Berkat Tuhan kan bla 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 ngobrol pada intinya dia butuh Tuhan. Dia butuh Kristus. Dan saat itu saya beritakan Injil. Waktu itu saya bicara, ternyata saya tidak mengira dia orang Kristen dan dia baru mendengar tentang kebenaran Tuhan Yesus yang menyucikan hatinya. Wih, ini keren banget. Dia bertahun-tahun menjadi orang Kristen, dia baru mengerti bahwa darah Kristus membersihkan hati, pikiran, dan hidupnya dia sehingga dia bisa bergantung dan berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak anak Boas bertahun-tahun dibesarkan di Boas dengan firman dan kebenaran, ternyata bertahun-tahun engkau buang sia-sia firman itu. Jadi banyak orang menyia-nyiakan masa kecil, masa muda karena apa? Tidak peduli firman. Sampai dia lupa bahwa sebenarnya darah Kristus sanggup bersihkan segala pikiran, segala dosa, segala hal yang ada di dalam hati kita. Amin semuanya. Kenapa banyak orang bertahun-tahun baik menjadi orang Kristen, bahkan menjadi orang dunia apalagi, dia hidupnya susah, berat hati, semakin hari semakin murung, sepertinya tidak ada sukacita, bahkan menatap orang aja susah. Karena di dalam hatinya ada beban yang sangat berat. Nah, saya sedang bicara sama kamu sekalian, anak-anak Boas khususnya. Kadang-kadang salah satu beban yang bisa mengganggu hidup kita ada 3. Harta, keluarga, dan juga prestasi atau tujuan hidup. Dan salah satunya, mungkin jangan-jangan di dalam hati dan pikiranmu ada beban keluarga. Aku pikir ayahku di mana, ibuku di mana, orang tuaku di mana. Betul? Dan ini bisa dipakai setan untuk menghalangi tujuan. Sehingga kita tidak pernah mengerti darah Kristus sanggup membersihkan segala dosa, pikiran, dan hati kita
yang mengacaukan itu semuanya, supaya kita semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin hari mengerti rencana Tuhan. Amin. Amin. Jadi ingat, waktu Kristus masuk di dalam hati kita, saat itu juga darahnya sudah menyucikan hidup kita. Amin. Mari lanjutkan. Yuk, siapa tadi? Rudia. Ya, keras suaranya. Lebih keras lagi. Tetapi kita, ketika kita, yang keras suaranya, kurang mendengar. Tetapi ketika kita, percaya dalam Kristus, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita memang tidak disucikan dengan karena dibaptis. Tahu ya caranya dibaptis? Sudah tahu semua belum? Di sini kita tidak bicara tentang cara dibaptis di dalam pelajaran ini. Tapi sudah tahu enggak belum? Atau belum? Atau sudah pernah lihat? Biasanya orang dibaptis masukkan dalam air ya. Tapi bukan masalah dimasukkan di dalam airnya. Ingat, kita tidak disucikan pada saat dibaptisnya. Kalau dibaptis tapi imannya pura-pura, diselamatkan atau tidak? Diselamatkan atau tidak? Banyak orang di luar sana ngakunya Kristen karena apa? Sudah dibaptis, dicelupin sama air, dipercikin sama air, tetapi hidupnya tidak berubah. Sudah percaya Tuhan Yesus? Belum. Dia cuma baptis pura-pura, dia cuma baptis ikut-ikutan. Tidak, maksudnya bukan itu. Nah, tapi jangan salah ya. Oh, kalau kayak gitu berarti saya enggak usah dibaptis. Nanti dulu, nanti ada hal yang lain ya. Tetapi karena apa? Sekali lagi 3:2, kita disucikan karena apa? Kepercayaan kepada Kristus. Lanjutkan. Yuk, sama-sama dibaca 3:2. Allah mengampuni segala dosa kita. Bisa nangkap? Walaupun baptis bukan yang menyelamatkan kamu. Sekali lagi, baptis menyelamatkan kamu? Boleh, gue jadi dicelupin air. Berarti aku diselamatkan sama Tuhan Yesus. Aku bisa berbuat apa aja dan seenaknya. Gitu? Nggak. Usahku dicelupin air, kok berlebih. Maksud saya, baptis memang tidak menyelamatkan. Tetapi perhatikan, di situ ada kalimat yang sangat penting sekali. Bahwa hati kita telah disucikan dari dosa kita ketika kita menerima Kristus dengan tanda apa? Dengan tanda apa? Kok ketabrak suara? Ini pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus menguasai kalimat, ya. Jadi saya bilang, ya, bahwa hati kita telah disucikan dari dosa ketika kita menerima Kristus dalam hati kita dengan iman. Betul? Saya disucikan karena itu. Tandanya apa? Tandanya waktu? Waktu? Tepuk tangan. Jadi waktu saya dicelupkan ke dalam air, di situ disaksikan banyak orang. Betul ya? Orang-orang itu melihat kamu, bahwa kamu sungguh-sungguh menunjukkan kepada semua orang, saya murid Tuhan Yesus. Amin. Itu artinya. Kenapa itu penting? Karena pada zaman itu, kalau orang dicelupin airnya, orang sudah tahu. Ini maksudnya dia menjadi Kristen. Padahal pada waktu itu, pada zaman itu, zamannya Kisah Para Rasul, kalau orang menjadi Kristen, enak atau dianiaya? Enak atau dianiaya? Enak atau dianiaya? Wong zaman sekarang aja masih kok.
zaman sekarang aja masih. Guru mungkin teman-temannya bukan Kristen dulu. Waktu kecil sampai sekarang pun banyak teman-teman saya bukan Kristen. Waktu mereka tahu saya Kristen, biasanya cara bicaranya jadi beda. Yang tadinya ramah jadi kurang ramah. Yang tadinya baik jadi kurang baik. Apalagi tahu saya dibaptis, wah semakin menjauh. Tapi ya ada yang tetap mau berteman-teman saja, karena di Indonesia tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau di negara lain. Jadi ini menunjukkan bahwa kepada semua orang, bilang nih, saya sekarang sudah murid Tuhan. Jadi waktu baptis, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pendeta bilang, membaptis engkau, kemudian masukkan, disaksikan banyak orang. Dan malaikat di surga pun menjadi saksi bagi kita. Dan dia bersorak-sorak sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan. Tadi siapa? Terus siapa? Oh, Song He. Ayo lanjut. Mengapa? Yang keras suaranya 3-2. Amin. Tepuk tangan. Kasih Kristus yang telah sanggup dengan darahnya menyucikan saya dan kamu semuanya. Amin. Lanjutkan. Nomor 12. Unike. Ya, apa yang baptisan lambangkan? Apa? Oke, betul. Menyucikan kita dari dosa. Kata kerja ya, kalau disucikan itu dari kalimat pasif. Menyucikan kita dari dosa. Lanjutkan. Oke, good. Sesuatu yang dapat kita lihat. Tepuk tangan. Jadi tadi, Baptisan memang tidak jangan ngantuk-ngantuk. Baptisan memang tidak menyucikan saya. Ya, kamu mandi tiap hari airnya lebih banyak ya atau tidak? Kamu mandi tiap hari airnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lah baptisan cuma dicelupin dalam beberapa menit terus naik lagi. Gak ada itu tiba-tiba bersih. Tetapi tanda, nih, tanda yang bisa dilihat. Jadi waktu saya masukkan ke dalam air, maka saat itu juga orang melihat saya. Ezra udah dibaptis. Ya berarti murid Tuhan Yesus. Orang yang tepukan. Ngerti? Itu Yunika, itu Kale, itu Seba, itu Yohanes, itu Grace. Wah, sekarang dia sudah murid Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Oh enggak, saya itu sepatah kepercayaan. Siapa di sini mau bilang sama teman-teman semua dunia, saya mau dibaptis untuk Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nih, tepuk tangan. Jadi waktu saya dicelupin naik, saya malu gak? Perlu malu gak? Pede. Mulai saya anak Tuhan, sekarang saya keren. Saya termasuk tentara. Sudah dikasih. Ah, kalau sekolah, lulusnya pakai tandanya apa? Tanda kamu lulus sekolah pakai apa? Hah? Tanda lulus sekolah apa? Tanda lulus sekolah, masa gak tahu tanda lulus sekolah apa? Apa tanda lulus sekolah? Umur saya sudah tahu, SMP sudah tahu, masa gak tahu? Kelas 6 juga harusnya sudah tahu. Orang sudah pindah sekolah lulus, tandanya dikasih apa? Ijazah. Dan sekarang biasanya dibikin acara. Acaranya namanya apa?
wisuda. Itu Kak Desi kemarin sudah wisuda, tepuk tangan. Berarti sudah lulus ya Desi ya? Sudah lulus kan? Gak ada wisuda belum lulus terus di wisuda kan, gak ada toh. Nah, tandanya orang Kristen sudah lulus. Lulus itu artinya apa? Masuk surga bukan. Lulus maksudnya bahwa saya dengan yakin, dengan iman, saya memang sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah belajar tentang Tuhan Yesus, saya sudah mengerti betul bahwa darah Kristus sanggup menyucikan saya. Tandanya, tapi wisudanya apa? Di? Kemudian biasanya gereja akan kasih surat baptisan. Nah itu seperti ijazahnya. Sedangkan masuk airnya seperti acara di. Woi, tepuk tangan. Murid Tuhan Yesus, kan kita murid Tuhan Yesus. Kita seperti anak sekolahan, tapi lebih kerennya sekolahannya diajar Tuhan Yesus sendiri dengan darah. Wih, luar biasa. Bukan dengan darah guru Nuki ya. Mari kita lanjutkan lagi. Nomor 14. Ruth, siapa? Grace ya. Tandai ya. Tanda ya? Kelihatan. Ini sudah tadi ya saya jelaskan seperti wi. Sudah. Oke, lanjut. Lanjutkan. Jadi baptisan jangan menjadi ada dosa, sebaliknya baptisan. Suatu tanda yang kelihatan bahwa Allah telah menjadi dosa. Oke. Suatu tanda yang kelihatan kepada sesama bahwa Allah telah menyucikan hati kita dari? Satu hari, Guru Nuki, waktu sudah lama sekali, sudah sangat lama, saya hampir lupa, tapi barusan diingatkan Tuhan. Satu hari, Guru Nuki bersama teman-teman pernah melayani satu orang di daerah yang pokoknya daerah ini juga jarang orang Kristennya. Jadi dia satu-satunya yang menjadi percaya Tuhan Yesus. Ya. Kemudian sudah percaya, sudah belajar pokoknya terus bersama-sama dengan kita, bersekutu, berdoa. Tapi satu yang dia belum lakukan, di baptis. Jadi satu hari kita bertanya, kapan mau baptis? Dia bilang, nanti dulu. Hatinya katanya belum siap. Satu lagi kali ditanya lagi, kapan mau baptis? Belum siap, masih banyak dosa. Kok jadi kita pikir lagi. Kemudian tanya lagi, kapan mau baptis? Belum siap, keluarga saya masih belum menerima. Terus sampai saya tidak tahu dengar kabarnya. Sampai hari ini saya kurang tahu. Semoga Tuhan tetap tolong dia, dan mungkin hari ini dia sudah dibaptis. Saya tidak tahu, karena saya tidak berhubungan lagi. Tapi menurut kamu, berarti dia berani gak bersaksi di samping sesama? Berani gak? Dia sudah percaya, sudah mengerti betul, tapi dia belum mau dibaptis karena takut keluarga, karena masih katanya masih banyak dosa, masih belum siap ini, masih belum siap itu. Berarti menurut kamu, dia bersaksi untuk sesamanya enggak? Dia bisa bersaksi untuk sesamanya enggak? Bisa bersaksi untuk sesamanya enggak? Tidak. Jadi baptis itu adalah tanda yang kelihatan kepada sesama. Ya? Kita sedang belajar bagaimana saya bersaksi di hadapan banyak orang bahwa saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Itu artinya baptisan. Lanjut. Seva. Dari? Good. Dari dalam hatimu, karena hati adalah sumber dari segala dosa. Lanjutkan. Terus, Mose. Apakah ada
Loh, dari tadi kita bicara apa? Tandanya? Baptisan. Tepuk tangan. Lanjutkan. Kapan? Ketika kita percaya dalam Yesus. Tepuk tangan. Lanjutkan. Apa yang baptisan lambangan? Lambangkan? Melambangkan apa baptisan dari tadi? Apa? Apa? Menyucikan dari segala dosa. Sekali lagi saya tanya Song Hun, jadi baptisan itu melambangkan segala dosa. Amin. Jadi itu tidak sungguh. Maksudnya kan gak begini kan? Wah, gak begini kan? Jadi sejak Timo dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku baptis mau blek, gitu ya. Keluar jadi malaikat dan saya itu. Kan gak begitu kan? Tapi ini menjadi lambang. Dulu bisa diingat, waktu Kudus nanti kan sudah dibaptis di SMP. Satu kali, ingin nakal. Serius ini, beneran ya. Guru Muki itu gak percaya sama Tuhan Yesus. Waktu kecil itu ya, pokoknya kecil SD jelas tidak percaya. SMP saya baru bertobat karena ketakutan sama setan, kemudian percaya Tuhan Yesus, menyerahkan diri dibaptis kelas 2 SMP. Nah waktu dibaptis juga masih belum mengerti artinya baptisan ya. Cuman pokoknya ya dibaptis aja, pokoknya celupin air. Tetapi satu kali ini benar-benar kuasa Tuhan Yesus. Jadi satu kali Guru Nuki di antara teman-teman itu kepingin menjadi anak yang nakal. Nakalnya ngapain? Tahu nakalnya? Oh, nakalnya keren. Nakalnya kita itu bisa merampok rumah orang, masuk rumah tetangga orang lewat pintu belakang itu, ambil sesuatu keluar gitu. Jadi kadang-kadang ngeliatin mereka gitu, kok kayaknya keren gitu ya. Kok kalau anak laki kayak gitu ya. Terus SMA lebih keren lagi itu malah. Teman-teman saya kerjaannya di terminal minum. Jadi gak pernah masuk sekolah kan, saya sendirian anak laki-laki. Yang lain perempuan-perempuan udah takat-takat, tapi saya sendirian. Jadi kadang-kadang suka diejek. Kamu bukan laki ya? Wah, kan hati dan jiwa saya merasa tergoda ya. Semua teman laki-laki pada pergi di terminal. Sekali-kali ikut lah. Nah itu waktu SMA. Jadi dulu mungkin dibaptis SMP. SMA saya itu kemudian mengalami yang namanya pertemuan Tuhan. Bukan, saya sudah mengalami pertemuan Tuhan, tapi betul-betul melihat kuasa Tuhan. Jadi coba-coba ikut-ikutan. Tiba-tiba nanti saya seperti ada suara yang begitu keras. Jadi saya waktu kumpul sama teman, duduk nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba itu gak enak, gelisah, tidak nyaman, merasa apa, kemudian dikasih itu ada apa, itu minuman, kemudian muntah betul-betul. Muntah memang mungkin karena saya belum pernah minum. Tapi yang kedua, tiba-tiba itu ada satu suara. Seperti suara ya, seperti suara. Ngerti artinya hati nurani enggak? Hati nurani itu suara, seperti ada suara. Suaranya itu demikian. Hei anakku, ngapain kamu? Kamu sudah mandi. Itu seperti terus bersuara. Sampai itu enggak bikin saya enggak nyaman. Dan kemudian saya keluar dari... Maksudnya saya tiba-tiba bilang sama mereka, aku mau pamit pulang.
Berarti di dalam baptisan, walaupun itu cuman sekedar tanda, cuman lambang, ada kuasa atau tidak? Ada kuasa atau tidak? Kalau engkau sungguh-sungguh meyakini bahwa di dalam Kristus ada penyucian dari segala dosa, engkau akan merasakan hidup. Waktu itu saya enggak ngeh, maksudnya apa? Waktunya sucinya apa? Tapi sekarang saya sadar betul. Di dalam baptisan itu, aku disadarkan dan diingatkan. Seperti saya dimandikan Tuhan Yesus. Amin. Kamu sudah mandi, kamu sudah bersih. Ngapain kamu kotor-kotor lagi di sini? Dan itu ternyata terus loh. Terus loh. Jadi kalau kita itu kan gak bisa, selalu ada godaan di sekeliling. Dan ini terus menjadi ingatan. Makanya tanda. Seperti ini loh. Tahu namanya rambu-rambu lalu lintas? Coba sekarang seluruh jalan raya di dunia ini tidak ada rambu-rambu lalu lintas, gak ada tandanya. Dalam bahasa Inggris namanya traffic sign. Sign bahasa Indonesianya apa? Tanda. Tanda lalu lintas. Gak ada tanda-tanda. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Demikian juga baptisan jadi tanda. Nih loh, tanda nih. Kamu kan udah dibersihin loh, kamu udah disucikan loh, kamu udah dimandiin loh. Jangan kotor-kotor. Brunuki punya mama cerewet banget kadang-kadang kalau masalah kebersihan. Belum mandi, belum cuci tangan, sampai hari ini beneran. Kalau kamu bilang Brunuki cerewet, kamu belum pernah ketemu mama saya. Coba bayangkan, usia saya sudah hampir 40 tahun. Masih diomongin. Udah cuci tangan belum? Oh, tapi kalau mama saya gak kayak saya. Cara ngomongnya lembut. Cuci tangan dulu. Kumur-kumur dulu. Mungkin sekarang suka ingetin kamu udah gosok gigi, betul? Nah, itu sama. Mama saya juga masih ngomongin saya. Karena dia tahu saya anaknya. Sampai saya mati, saya akan tetap menjadi. Ada anak bisa dipecat. Kamu udah bukan anakku lagi ya. Enggak ada. Kamu tetap anak saya sampai engkau mati. Jadi selalu kadang-kadang saya kesel loh. Saya kan udah dewasa, sudah ngerti. Iya sudah, nanti gosok gigi nanti. Jangan lupa cuci kaki, cuci tangan. Pikir-pikir ini anak TK ya. Tapi itu kasih saya. Mengerti ya? Baptisan itu seperti tanda ngingetin terus tiap hari. Amin. 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 Mari lanjutkan. Sebentar lagi selesai. Nah, pokoknya tema ini harus selesai hari ini. Lanjut. Tadi siapa? Timo. Yuk, sama-sama dibaca. Yang keras? Siapa? Siapa? Yang keras. Siapa Timo? Tuhan Yesus, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kasih perintah, jadikan semua bangsa muridku dan tadi? Dan baptislah. Ya, lanjut. Mari sama-sama dibaca 3-2. Besar dan luas. Suatu hari nanti bagi yang anak kelas 6 di katekismus itu nanti ada tema, kalau gak salah katekismus buku yang kedua, itu juga ada tema tentang baptisan yang lebih dalam lagi. Dan nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa belajar lebih dalam lagi tentang baptisan. Tapi intinya kita sudah belajar bahwa baptisan adalah tanda bahwa darah Kristus konsentrasi sama saya. Baptisan adalah tanda bahwa darah Kristus menyucikan dosa saya. Ya, tolong 1 Petrus pasal 3 ayat, sebenarnya banyak ayat, tapi saya mau baca salah satu ayat saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 21.
Semuanya dibuka 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Saya minta lanjutannya Ezra baca dengan keras dengan berdiri. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Baik, Ezra tolong dibaca 3:2. Yang keras, yang keras. Amin. Saya masih belum kedengaran. Sama-sama dibaca 3:2. Duduk. Petrus berarti ditulis sama Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus Petrus ini sudah bicara, baptisan memang tidak menyelamatkan kamu, tetapi baptisan adalah tanda, adalah tanda yang menyucikan saya. Amin. Nah, sekarang lanjutkan tolong dibaca Kolose pasal 2 ayat 21. Pasal 2 ayat 12. Kolose pasal 2 ayat 12. Tolong dibaca Bapak Sogun yang terhormat. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Baik, Songhun pimpin baca. Yang keras? Lagi 3:2. Amin. Kalau saya 2 ayat 12 mau ngajarin apa? Nih, dibaptis itu kan dicelupin ya. Pernah lihat orang dibaptis? Ada yang pernah lihat enggak? Siapa? Ada yang pernah lihat orang dibaptis? Oh, siapa yang pernah dibaptis? Kakak-kakak. Oke, waktu dibaptis caranya gimana? Hah? Celupin gitu. Celupin sampai tenggelam gitu. Ya, celupin memang sampai gelap banget. Itu menggambarkan seperti kita menguburkan apa? Semua ya dosa, ego, keinginan diri sendiri, dan menyerahkan kepada siapa sekarang? Kepada Yesus. Jangan salah loh, banyak orang-orang bersaksi tentang pengalaman mereka dibaptis. Memang baptis itu tidak menyelamatkan, tetapi baptisan betul loh, memang tanda yang menyucikan. Kenapa? Lalui baptisan, mereka banyak bersaksi bilang, setelah saya dibaptis, saya menjadi ingat selalu peran Kristus. Saya jadi ingat selalu, darah Yesus itu penting. Amin. Darah Yesus yang menyucikan dan menyelamatkan saya. Tanpa itu, saya tidak bisa melihat. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus saja yang sudah dengan langsung melihat Kristus, mereka saja tanpa kuasa Roh Kudus bisa menyangkal Tuhan Yesus. Betul? Tanpa kuasa Roh Kudus bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Betul? Tapi setelah Roh Kudus turun, mereka mendapat kuasa dan bahkan bisa membaptis berapa orang? Kisah Para Rasul pasal 3, berapa orang dibaptis? Berapa orang dibaptis? Oh, ini kisah penting sekali. Jemaat mula-mula. Berapa orang? Kisah Para Rasul pasal 3, saya yakin dan percaya kita sudah baca bolak-balik Alkitab, harusnya masih ingat. Berapa orang dibaptis di sana? Hah? Berapa orang dibaptis di sana? Roh Kudus turun, murid-murid Tuhan Yesus punya kuasa, dan ada berapa jiwa, ada berapa orang bertobat yang dan menyerahkan diri dibaptis? Berapa orang? Berapa orang? Satu orang?
Satu orang, dua orang, tiga orang, atau kayak anak Boas 34 orang. Masa gak ingat? Itu kisah terkenal loh. Saya yakin dan percaya pasti pernah dengar lah. Setidaknya pernah sekali lah mendengar. Karena kita hampir setiap hari baca firman dan pasti sering dengar renungan. Ayo, berapa orang? 3.000 orang. Dan kemungkinan 3.000 orang itu hanya laki-lakinya saja. Belum ditambah perempuan, istri, dan anak-anak mereka. Luar biasa keren. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasa yang sama masih terjadi hari ini gak? Masih terjadi hari ini gak? Masih terjadi hari ini gak? 3.000 orang di tengah penganiayaan mau loh bersaksi di depan banyak orang. Nih loh, aku udah dibaptis loh. Masa anak zaman sekarang yang katanya anak zaman now malah gak ada penganiayaan? Terutama di Indonesia ya, saya mau bilang di Indonesia. Kita di Indonesia betul-betul diberkati Tuhan. Kita menjadi orang Kristen bisa bebas beribadah, datang ke gereja, mendengar firman Tuhan yang benar. Tapi masih banyak orang mau pikir-pikir untuk menyerahkan diri di baptis. Wah, itu tanda tanya besar. Apakah betul imanmu besar? Bagaimana engkau bisa melihat Kristus jika hal yang terlihat saja engkau tidak bisa percaya? Kolose 2 ayat 12 mengajarkan pada kita bahwa baptisan itu seperti engkau menguburkan seluruh ego, seluruh dosa-dosa kita, dan menyerahkan diri kepada Kristus. Amin. Amin. Memang engkau tidak kemudian masuk dalam air. Tadi saya bilang, jadi nanti waktu dibaptis masuk air, terus keluar air seperti gitu. Pakai baju putih. Oh iya, memang biasanya sih pakai baju putih. Gitu. Ada cahaya-cahaya gitu. Ya, biasa, tetapi perasaan dan hatiku tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, jadi kenapa saya ini sekarang tolong dijawab sama-sama. 3, 2. Supaya memerintahkan kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan. Tapi Esther belum kebagian ya. Yo, Esther tolong dibaca. Yang keras? Apa yang baptisan lambangkan? Penyucian. Oke, yang ketiga sama-sama dibaca. Percaya Tuhan Yesus. Terus lanjut terakhir. Baptisan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kenapa saya perlu bicara tentang hal ini? Karena menjadi guru Nuki dan semua guru sudah melihat kalian semua sudah besar, betul? Kita sudah sering ajar firman dan kebenaran. Kapan waktunya dibaptis? Memang tidak ada di dalam Alkitab dibilang, oh waktu bayi baru lahir, oh waktu umurnya segini, oh waktu umurnya segitu, bakal kakek-kakek karena baru tak percaya Tuhan Yesus, bisa gak baru dibaptis? Bisa. Tapi ada juga gereja karena dari keluarga Kristen, orang tuanya sudah Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, jadi anaknya langsung dibaptis, betul? Tetapi banyak gereja punya aturannya beda-beda ya. Nah, tapi yang pasti umur yang paling oke bahwa kamu sudah sadar nih loh, sudah ngerti nih, sudah bisa bedakan nih, ini jelek, ini bagus, ini gelap, ini terang, mungkin di usia-usia seperti kamu sekarang. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Jadi mungkin kita ada rencana yang besar untuk kamu semuanya merayakan wisuda. Weh, hore, wisuda gitu. Tepuk tangan dong untuk diri sendiri. Jadi kemungkinan nanti dari mulai yang kelas 5, kelas 6, kelas 7, ya. Songgun mau ikut? Enggak.
Ya, yang jelas yang kelas 5 sekarang naik kelas 6 itu kan rata-rata sudah usia 12 tahun. SMP juga kan belum. Jadi ada rencana mau? Mau diapain? Diguyur air gitu. Mau diapain? Dibaptis. Makanya kemarin ada pendeta Hogi datang ke sini. Kalian panggil siapa? Om Ho. Om Ho datang ke sini ngobrol dengan Bung Janin, ya. Rencananya nanti mungkin akan nanti Bung Janin akan bicara, ya. Jadi siapkan diri dan hatimu untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tutup dengan doa dan tepuk tangan dulu. Senang diri sudah. Mari kita tutup dalam doa, ya.